Hasrat kita nak satu keluarga yang bahagia, asas kepada keluarga Malaysia kita. Sebab ini memang dasar sebagai seorang Islam. Keluarga yang bahagia ni dia akan membentuk negara yang hebatlah. Sebab itu saya nampak jangan semata-mata slogan, tapi kena ada perancangan. Perancangan macam mana? Daripada atas turun ke bawah, biar rakyat nampak bahawa inilah yang nak ditekankan oleh kerajaan. Keluarga yang macam mana? Sekarang ni kita pun tak nampak keluarga yang macam mana kan? Dengan keadaan kita berbagai kaum, sultan macam mana yang kita nak bentuk? Tapi Islam ni tuan-tuan, asal dia simple aja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyyah. Setiap kamu ni pemimpin. Setiap pemimpin ni Allah akan tanya. Ingat, kamu keluarga, apa pemimpin mana keluarga? Kamu akan ditanya oleh Allah. Bila nak tanya tu, apa kita nak jawab di hadapan Allah? Sebab tu, asas tu kena faham. Saya teringatlah bagaimana Rabai bin Ali bila ditanya oleh Rasta, apa dia kata? Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada mengabdi diri kepada makhluk, kepada mengabdi diri kepada Allah. Sebab tu kita kena faham. Asas keluarga kita ni bukan kerana kebendaan. Kalau letak benda semata-mata, kita akan dapat benda tu, tapi keluarga kita tak tenteram.